Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Far'un, dari situ kita mulainya. Far'un lau kabbaro, ini satu cabang masalah fikih. Lau kabbaro marratin, jikalau takbir ia beberapa kali. Nawiyanil iftitah, hal keadaannya meniatkan ia akan iftitah. Jadi niatin buka, dia takbir niatin buka. Allahu Akbar, bikullin, dengan tiap-tiapnya itu, dengan tiap-tiap takbirnya. Dakhala fiha bil witri, maka dia masuk, ya, maka dia masuk padanya dengan yang ganjil. Wa kharaja minha, dan dia keluar daripadanya dengan yang genap. Kenapa? Li'annahu lamma dakhala bil ula kharaja bisaniyati, karena bahwasanya tatkala dia masuk dengan yang pertama, maka dia keluar dengan yang kedua. Kenapa? Li'anna niyatal ibtitahi biha mutadamminatun liqatil ula wa hakaza, karena bahwa niat membuka dengannya, dengan niatnya itu mengandung bagi memutuskan yang pertama, wa hakaza, dan seterusnya. Yang pertama, yang kedua, ya. Yang kedua keluar daripada yang pertama, masuk lagi yang ketiga. Kalau belum jadi juga, masuk yang keempat. Keempat maksudnya itu, ya, keempat untuk keluar daripada yang ketiga, masuk lagi yang kelima. Ini kalau orang yang begitu, ya, takbir mulu gitu, ya. Nah, tapi ini fa in lam yanwi dzalika. Fa in lam yanwi dzalika, maka jika dia tidak meniatkan demikian itu, wala takhallala mubtilun, dan tidak berselang oleh yang membatalkan. Maksudnya ka'iadati lafzin niyati, seperti mengulang lafaz niat. Ini contoh daripada berselang oleh yang membatalkan. Fama ba'dal ula, maka apa yang setelah pertama, takbir pertama, kedua, ketiga, zikrun la yu'asiru, itu zikir yang tidak memberikan pengaruh. Jadi masuk yang pertama, ya, takbir yang pertama, yang kedua enggak jadi, masuk yang kedua membatalkan yang pertama, maka masuk lagi yang ketiga baru jadi. Ya, enggak jadi juga, masuk yang keempat, ya, untuk membatalkan yang ketiga, masuk yang kelima, enggak jadi juga, begitu seterusnya. Jadi ini ada syaratnya yang kayak begini. Ini jika dia tidak niat di antara tiap-tiap dua takbir, baik keluar ataupun membuka. Nah, kalau dia niat, maka dia keluar dengan niat, masuk dengan takbir. Kalau dia niat, maka cukup masuk dengan niat, ya, keluar dia dengan niat, dan masuk dengan takbir. Jadi enggak masalah kalau begitu yang lain. Jadi yang tadi yang takbir 1, 2, 3 dan seterusnya, ya, itu menjadi takbir biasa, takbir zikir, jadi zikir aja. Jadi, ya, dengan syarat ini, ya, ini dikatakan hadza in lam yanwi baina kulli takbirataini khurujan au ibtidahan. Ini jika dia tidak niat di antara tiap-tiap dua takbir, keluar ataupun membuka. Jadi kalau yang tadi dia takbir berkali-kali, ya. Kalau dia nggak niat, kalau dia niat ya udah itu dia, kalau dia niat berarti maka dia keluar dengan niat, masuk dengan takbir. Jadi yang berkali-kali tadi dia nggak niat. Gitu. Wa yajibu isma'uhu, dan wajib memperdengarkannya. Ay takbiri, maksudnya takbir an-nafsahu, akan dirinya. Wajib memperdengarkan takbir akan dirinya. Jadi ketika dia takbir mesti dia memperdengarkan dirinya. Dirinya mesti dengar. Enggak, jangan sampai dirinya enggak dengar kata-kata Allahu Akbar. In kana sahihas sam'i, jika ada dia itu orang yang sehat pendengarannya. Wala arido, dan tidak ada yang datang min nahwi lagotin, dari seumpama bising. Ya, kalau ada bising enggak dengar, andai kata enggak ada bising dia dengar, ya enggak masalah. Kasairi ruknin kauliyin, seperti sekalian rukun-rukun kauli. Contoh minal fatihati, daripada surah Al-Fatihah. Ini juga sama, mesti dia mendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Umpama ya sir kayak begitu ya. Sir tapi suaranya dengar. Wa tasyahudi, dan tasyahud. At-tahiyyatu mubarakatus salawat. Nah, dia mesti dengar tuh. Enggak boleh enggak dengar. Iya. Kalau enggak dengar telinganya enggak sah salatnya. Wassalam, dan salam. Assalam, ya. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau kita biasa dengar karena biasanya gede. Jadi kalau suaranya enggak dengar itu enggak sah. Jadi mesti dia dengar. Assalam gitu ya. Wa yu'tabaru isma'ul mandubil qawli lahu. Wa yu'tabaru, dan dianggap isma'ul mandubi, dan dianggap memperdengarkan yang disunatkan. Wa yu'tabaru, dan dianggap isma'ul mandubi memperdengarkan yang disunatkan al-kauli lahu, ya, memperdengarkan sunnah yang bangsa kauli, ya. Jadi dianggap memperdengarkan, yu'tabaru, dianggap, diatibarkan, artinya akan dianggap, ya, memperdengarkan yang disunahkan yang bangsa kauli. Supaya apa? Dia mesti dengar yang sunnah, li husuli sunnati, untuk hasil sunat. Artinya ketika dia enggak dengar maka itu enggak dianggap, maka enggak dihitung sunnah, enggak dinilai sunnah, enggak dapat pahala sunnah kalau dia enggak memperdengarkan dirinya hal yang sunnah. Seperti yang sunnah apa? Baca surah. Kalau dia enggak memperdengarkan dirinya maka tidak dapat pahala baca tasbih. Kalau dia enggak memperdengarkan dirinya enggak dapat pahala. Tapi juga jangan kebangetan besar. Jadi kalau umpama dia kebangetan besar akan mengganggu yang di sebelah. Nah, itu jangan tuh. Jangan sampai orang yang di samping keganggu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikin ya kan udah. Ini yang di samping ini keganggu nih. Nanti jangan sampai kayak begitu. Ya. Jangan sampai mengganggu. Wa sunnah jazmu ra'ihi, dan disunahkan menjazamkan ro'nya. Allahu Akbar. Ayat takbiri, maksudnya roh takbir. khurujan karena keluar min khilafi man aujabahu, daripada khilaf orang yang mewajibkan dia. Wa jahrun, dan sunnah mengeraskan bih dengannya, dengan takbir li imamin bagi imam. Kasairi takbiratul intiqalati, seperti sekalian takbir-takbir intiqal. Allahu akbar ya. Untuk imam. Jadi imam dikerasin. Jadi jangan sampai yang di belakang enggak dengar. Wa rafu kaffaihi, dan mengangkat dua telapak tangan. Mengangkat dua telapak tangan. Ya, dua telapak tangan angkat. Ini sunat nih, sunat mengangkat dua telapak tangan. Jadi sunat menjazamkan ro, mensukunkan ro. Sunat mengangkat dua telapak tangan. Jadi mempunyai sunat tersendiri. Au ihdahuma, atau salah satu kedua telapak tangan, in ta'assara, jika sulit rabul ukhra, jika sulit oleh mengangkat yang lain. Ya, tangannya sakit atau apa gitu ya. Bikashfin ya, dengan membuka, ai ma'a kashfihima, artinya serta membuka keduanya. Wa yukrahu khilafuhu, dan dimakruhkan bersalahannya. Ya, makruh menyalahinya. Jadi makruh kalau umpama ngepel, menyalahi membuka, berarti enggak buka. Allahu akbar. Ini takbirnya begini, makruh. Wa ma'a tafriqi asabi'i ma tafriqan wasatan, dan serta membuka jari jemari keduanya dengan membuka yang sedang. Hazwa ay muqabila mankibai, sejajar, artinya berhadapan dengan dua pundaknya, sejajar. Lagi takbir begini, biaisu, ukurannya dengan sekira, yuhazi ay atrafu asabi'ihi a'la uznaihi, dengan sekira ya, mensejajarkan oleh ujung-ujung jari jemarinya akan atas uzunai, telinganya ya. Jadi ini ujung jari ini sejajar dengan dua telinga. Wa ibhamahu, dan dua jempolnya, dua jempol sejajar dengan syahmatai uzunai, lemak, dua lemak telinga. Ini nih maksudnya nih. Nih. Ya, nih. Allah. Begini, ini ukurannya di bawah ini ukuran di atas. Enggak mesti begini, enggak mesti disejajarin begini, enggak mesti. Ada yang sunatin, Imam Romli sunatin cenderung begini, cenderung. Atau Ibnu Hajar, kalau saya Ibnu Hajar enggak mesti begini enggak jadi. Ya, tangannya begini, jangan begini ya. Ingat, begini, liatin, jangan begini. Cenderung. Ya. Ya, diperhatiin, jangan tidur ya, tidur enggak tahu. Warahatahu mankibaihi, dan ya, bersejajar oleh dua telapak tangannya akan dua pundaknya, lil ittiba'i, karena mengikut sunnah, mengikut Nabi SAW. Wa hadhil kaifiyatu tusanu, ini tata cara disunnahkan. Ya. Nah, ini kaifiyat disunahkan. Ma'a jami takbirati ta'arumin, serta sekalian takbiratul ihram. Bagaimana? Bi ayyakrinahu bihi ibtidaan wa yunhiyahuma ma'an, dengan bahwa ia sertakan ya, dengan bahwa ia sertakan dia ya, mengangkat itu dan ya bihi dengannya, dan dengan bahwa dia sertakan dia mengangkatnya, bihi dengannya, dengan takbir dia angkat, dia takbir gitu ya, tangannya angkat lalu dia takbir ibtidaan mula-mula, wa yunhiyahuma, dan dia akhiri akan keduanya ma'an bareng Allahu Akbar gitu. Mulai dari bawah angkat Allahu Akbar ya. Allahu Akbar ya. Ada juga orang yang ada juga kalau di sini begini Allahu Akbar, ada yang begitu ya. Kalau ini di sini Allahu Akbar. Jadi dengan bahwa ia menyertakan akan dia hu, ya, menyertakan hu apa? Mengangkat dua tangan bihi dengannya, dengan takbir ibtidaan mula-mula. Jadi mulai dia takbir. Wa yunhiyahuma, dan dia akhirkan keduanya, dia akhirkan keduanya mengangkat dan takbir ma'an bareng. Bar angkatnya. Wa ma'a ruki'in lil ittiba'il waridi min turuqin kasiratin, dan serta ruku' dan serta ruku' karena ittiba yang warid min turuqin kasilatin, karena mengikut yang warid daripada beberapa jalan yang banyak. Artinya disunahkan tata cara ini ya, bersama ruku, lagi ruku begitu juga sama model takbirnya ya. Jadi ketika ruku model takbirnya kayak begitu sama ya. Jadi bukan ketika takbiratul ihram kita angkat segini, lagi ruku biasa aja Allahu Akbar. Ini orang kan biasa gitu. Lagi takbiratul ihram dia segini. Ya, lagi ruku Allahu Akbar. Allahu Akbar. Enggak begitu. Semuanya sama. Wa raf'in minhu, dan mengangkat daripadanya, ay minar ruku'i, daripada ruku'. Sama begitu juga ya, warobin ya, dan mengangkat min tasawudin awala, dari tasawud yang pertama ya. Ini awala bacanya ya, dia kalau dia jadi sifat maka dia akan jadi layan syarif lil tiba, karena mengikut bihima pada keduanya pada keduanya maksudnya apa, mengangkat dari ruku dan mengangkat dari tasawud yang pertama. Wa wad'uhuma tahta sadri, dan meletakkan keduanya di bawah dada. Ya, habis dia angkat tadi semua ditaruh di bawah dada. Wa fawqa surati, dan di atas pusar lil ittiwa'i, karena mengikut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini memang ada dua mazhab kita, ada dua. Ada yang di bawah dada di atas pusar. Ya, yang kedua ada yang di bawah pusar ya. Boleh keduanya mengikut Rasulullah dan keduanya sahih hadisnya. Dalam mazhab kita ada dua, seperti keterangan dalam kitab Kifayatul Akhyar ya. Saya tadinya di sini, sekarang di sini karena disuruh guru mursyid ya. Guru saya langsung ngomong kepada saya, langsung disuruh sini ya, ikutin guru dah. Jadi kalau dua-duanya ada guru ada nabi ya, kita kalau bisa begitu. Ya, kalau nabi atau guru ya, maka yang didahulukan adalah nabi dulu ya, nabi. Yang pertama kalau kita ikut nabi, kalau enggak kuat baru ikut guru. Wa farraqa ya wa fawqa suratihi lil ittiba', dan di bawah pusarnya karena ittiba'. Akhizan bi yaminihi, al-qadam mengambil dengan tangan kanannya, Ku'a yasari akan pergelangan tangan kirinya. Wa radduhuma dan mengembalikan keduanya minat robi, ya, mengembalikan keduanya dari mengangkat, ya, ila tahta sodri, ila tahtis sodri aula min irsalihima, ya, mengembalikan keduanya telapak tangan, ya, dua tangan itu minar robi daripada angkat. Ini kan habis Allahu Akbar, ya, ila tahta, ila tahti sadri, ke bawah dada, aula lebih utama min irsalihima daripada melepaskan keduanya bil kulliyati dengan secara totalitas. Summa istibna, summas ti'na fi rab'ihima, kemudian memulai mengangkat keduanya ila tah, ila tahati sadri, sampai ke bawah dada, ya. Jadi mengembalikan keduanya dari angkat ke bawah dada itu lebih utama daripada melepaskan keduanya dengan secara totalitas. Karena ada orang sembahyang yang begitu, dilepas saja. Jadi yang bagus ditaruh di, pernah lihat nggak orang yang sembahyang tangannya dilepas aja gitu? Ya, kan ada yang begitu tuh, ya. Jadi kalau sembahyang tangannya dilepas aja, nggak taruh di sini. Ya, yang lebih utama taruh di sini, gitu ya. Qala Mutawalli, berkata oleh Imam Mutawalli, wa tamadahu ghairu, dan menganggap kuat akan dia oleh yang lainnya, yang bagi seyogianya ayan zura qabla rab'i wa takbiri, seyogianya bahwa dia melihat sebelum mengangkat dan takbir, ila maudhi'i, kepada tempat sujud sujudnya, ya. Jadi seyogianya bahwa yang lihat sebelum mengangkat dan takbir, sebelum angkat dia dan takbir, kepada tempat sujudnya. Wayatruku, dan dia menundukkan ra'sa, akan kepalanya, qalilan sedikit, summa yarfa, kemudian dia angkat. Jadi sebelum dia takbir dia lihat tempat sujudnya dulu, ya, dilihat tempat sujud lalu dia tundukkan kepala, baru mulai angkat. Allah, ya, perhatiin, jangan tidur. Nah kalau tidur lagi neranginnya salah ntar, ya. Lihat tempat sujud, sebelum sholat lihat tempat sujud, ya. Kemudian angkat, takbir angkat, Allah, ya. Jadi angkat, lihat tempat sujud, lalu tundukkan kepala, ya. Baru takbir, Allahu Akbar. Kalau dia nggak nunduk, maka ini nggak sampai nih, ya. Kalau begini, Allahu Akbar, ini nggak bisa kalau begini. Ini kalau begini nggak bisa. Jadi dia tunduk, palanya tunduk, ngelihat tempat sujud. Baru dia akan sejajar dengan ini. Kalau begini bisa nggak? Nggak bisa nih begini. Maka jangan tidur, lagi diterangin jangan tidur, ya, ya. Perhatiin. Jadi palanya lihat tempat sujud, matanya lihat tempat sujud, palanya nunduk sedikit, baru angkat, gitu. Ini dia akan sejajar dengan ini dengan ini, ya, ini dengan ini. Ada. Ini yang kadang kita, ya, apa namanya, kurang perhatian ini. Memang sepele ini, ya, kurang perhatian. Ya. Dan kalau kita lagi ngaji, ini lagi ngaji fikih, jangan tidur, perhatiin. Ntar kalau tidur nurangin, lu kata guru begini, taunya bukan begitu. Intinya tidur sepotong doang dengernya, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalisuha.